Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di Cik Channel. Hari ini kita akan berkongsi satu lagi resipi iaitu sandwich tuna telur berkhasiat. Jom kita lihat bagaimanakah cara-cara untuk membuat sandwich tuna telur yang berkhasiat ini ya. Bahan-bahan untuk membuat sandwich tuna telur berkhasiat adalah satu buku roti putih, 2 hingga 3 biji telur rebus, 4 hingga 5 sudu makan mayonis, 1 tin tuna, 1 biji bawang besar ataupun bawang bombay, 2 biji tomato, 1 biji timun Jepun, 1 biji limau kasturi, 1 sudu teh serbuk lada hitam, setengah sudu teh garam, setengah sudu teh gula, dan margarin secukupnya. Namun, dan kita tuskan biar dia kering. Lepas tu kita potong menyerung begini ya. Okey, nipis-nipis begini. Kemudian kita potong lagi. Yang lagi setengah tu ya. Akan ketepikan tak sebelah ya. Ini kita potong dadu ya. Potonglah. Macam ni ya. Buat dah sehingga semuanya habis. Ni pun kita potong setengah inci yang ni. Bahagian atas dia tak sebelah. Dan kita potong nipis-nipis. Okey, ulang-ulanglah buat begini. Sehingga sampailah ke bahagian lagi setengah inci nak habis dipotong. Tu yang ini ni kita akan potong kecil-kecil begini. Dan bahagian yang atas ni, ni kan, kita akan potong macam ni. Okey. Bahagian ini kita buang. Ya. Dan ini kita potong dadu dan kita buatlah sehingga semuanya habis dilakukan. Petua orang dulu-dulu, bahagian yang bawah bawang ni kita buang. Dia satunya keras, yang keduanya dia akan memberi rasa pahit. Mula sekali kita akan belah dulu macam ni. Lepas tu kita potong macam ni. Nipis-nipis lah ya. Lebih halus. Ya. Dan ketumbar yang telah dibasuh dan dituskan kering ya. Lepas tu kita potong dua begini. Lepas tu macam ni ya. Potong lagi. Kita potong halus-halus lah. Macam ni ya. Tujuan saya masukkan daun ketumbar ini adalah untuk mengurangkan bau hanyi ikan tuna tu ya. Dan kita potonglah sehingga semuanya habis dilakukan. Lepas ni ya, telur rebus keras ni, hard boil egg ni, kita akan lenyekkan dia. Sehingga dia macam pecah-pecah kecil-kecil lah ya. Baik, sekarang kita akan buka kita punya tuna ya. Dan kita campurkan ya ke dalam kita punya telur. Ada minyak tu kita jangan bubuh lah ya. Kalau boleh kita tekankan sikit. Tekan kalau kita bubuh. Bubuh lada hitam yang satu sudu kecil. Ini setengah sudu teh garam, setengah sudu teh gula. Dan kita garul dulu ya. Kasturi satu biji ni kan kita akan perah. Ambil dia punya airnya saja, jus dia saja ya. Sekarang kita ambil mayonis ni satu sudu dan empat sudu. Dan kita gaul ya. Gaul sehingga semuanya sebati. Lepas tu kita akan masukkan bawang. Masukkan kita punya daun ketumbar dan kita gaul rata. Kita masukkan kita punya tomato yang telah kita potong cube bersama dengan timun yang telah kita potong cube tadi. Sandwich intinya dah siap. Yang ini untuk kita gunakan sebagai dia punya sayur-sayuran.
Okey. Kita sediakan paper cupcake ni secukupnya ya. Kita akan sapu 2 keping roti dengan margarin dan 1 lagi keping hanyalah dengan sebelah ni hanyalah dengan mayonis sedikit saja ya. Okey. Selepas tu kita akan letak kedudukannya begini ya. Okey, kita akan letak 1 keping kita punya tomato. Lepas tu ubah sedikit filling tuna telur ni ya. Tak perlu sampai ke tepi sangat sebab nanti kita akan buang bahagian yang ni kan, jadi bubuh lebih kurang begini lah. Kita akan tutup dengan roti yang kita bubuh mayonis tu. Okey, dan atas ini kita akan bubuh margarin. Okay. Kita bubuh timun. Selepas itu kita bubuh balik inti ataupun filling tuna telur ni ya. Kita bubuh. Lepas tu kita tutuplah dengan kita punya roti yang telah disapu dengan margarin. Okey, lepas tu kita tekan sedikit. Ha, macam tu ya. Dan kita akan gunakan pencongkil gigi ni ataupun didi sate pun boleh ya. Ha, kita bubuh dekat sini. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kedudukan roti ini bergerak semasa kita potong ya. Jadi mula-mula sekali kita akan potong, tak potong sekeliling ni pun boleh, tapi saya nak potong lah, nak bagi nampak dia lebih kemas ya. Potong sini. Kita guna pisau yang panjang sikit ya. Ha, sebab kita nak potong ni memudahkan kerja kita lah. Potong roti ini macam ni. Apa kita panggil? Secara diagonal. Menyerung macam ni ya. Ha, macam ni. Jangan tekan tau. Nanti kalau kita tekan sangat, nampak jari kita tak cantik. Ha? Jadi kita macam slow-slow je potong dia. Ha, macam tu ya. Okey. Lepas tu kita letak pisau kita ujung ni, awak sampai ujung ni, dan kita potong perlahan-perlahan. Sediakan kertas cawan kek ni, kita buka macam ni. Buka kertas ni bagi dia jadi rata, letak tengah-tengah. Okey. Lepas tu tolak bahagian bawah ni. Ha, macam tu. Kita ulang-ulanglah buat begini sehingga semua roti kita habis diisi ya, dengan tuna telur ini ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Silalah like, share, komen, dan kepada kawan-kawan yang belum subscribe, silalah subscribe ya. Apa lagi di video yang akan datang. Kawan-kawan, jangan lupa ya, cuba buat sandwich tuna telur berkhasiat kerana ianya memang amat lazat dan kanak-kanak pun boleh makan sebab dia tidak berapa pedas. Lagi satu, saya nak beritahu kepada kawan-kawan, jangan lupa ya, resipi ini memerlukan 1 buku roti yang panjang ya, bukan yang pendek tu, yang panjang sebab intinya banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.